Udah pak. Hai guys, gue Gary. Gue Black. Selamat datang di Ayo Buka Buka. Selamat datang di Ayo Buka Bukan. So, sebelum Ayo Buka Bukan, gue bakalan minta maaf dan pemberitahuan sebelumnya. Kalau kalian ngerasa biasanya seminggu 3 kali video, seminggu cuma 2, dikarenakan gue lagi sering banget keluar kota, Black. Lagi ada sama Kompas TV lagi sibuk, dan nambah lagi ada di Trans TV. Wow, jadi kalian juga harus nonton promosi juga. Ya, jadi di Trans TV baru mulai itu setiap hari Senin jam 8.30 nonton ya. Itu gua masak-masak sama nenek-nenek, seru. Terus di menu lokal Kompas TV seperti biasa itu jam 9.30 setiap hari Minggu. Oke, udah beres promosinya, sekarang kita mulai. Ayo buka-bukaan. Ayo Rain, my friend. Ayo Rain, my friend. Ada satu. Lagi Black. Ya. Pacar lo. Oh iya. Wih. Ini Mio Shin bro, ini dari Sukabumi. Iya. Bro Gary dan Bro Black, salam kenal, kenalin. Gua apa namanya? Iga. Gue Iga, gue salah satu fans acara kalian banget. Acaranya keren dan bodor. Dan ternyata semua asli Sukabumi. Hidup Sukabumi. Hidup! Produk asli Sukabumi namanya Mie Oshin, Milidi Oshin, Keripik Basring Oshin, Keripik Singkong Oshin. Wajib dicoba kalau lagi ada acara makan, jangan lupa mampir ke food truck kita. Oke, nanti kita mampir. Oh, dan ini asli Sukabumi. Jadi kita sebagai YouTuber Sukabumi cukup bangga. Bangga, ya. Ini packaging keren banget tuh. Bukan. Oh iya. Mungkin kalian yang semua anak-anak kosan, yang luar-luar kota pernah ngeliat ini. Wih, gila ini zaman SD banget tau gak sih gue makan beginian? Keripik singkong. Oh, gue kekawal keripik singkong. Anak tua keluar juga anaknya. Gary, Sukabumi, makanan harap di shoot ya, makasih. Di shoot. Harap ditembak katanya. Yaudah kita tembak. Pistol, sekarang pakai shotgun. Weh, lu ngeliat ini gua dong. Oh, shotgun. Sekarang pakai AK-47. Oke. Okay. Udah, lalu mintanya di shoot doang kan? Ya. Gak dibuka. Enggak lah, bercanda. Ini dari makanan halalku. Halo. Oh, ini yang suka dikirim ke anak-anak yang lain. Leli ya? Leli. Ini kayaknya otak-otak. Otak-otak ya? Pempek. Wah, gokil coy. Hari ini kita bakalan makan. Mantap. Thank you banget makanan halalku. Ntar kita bakalan masak. Oke. Okay. Oh, kayaknya mau ngirim duit kayaknya. Mana? Tuh, di amplop. Undangan. Oh, ada amplop. Banyak banget coy. Gari-gari makan di tempat dengan hormat, kami bermaksud memperkenalkan produk kami sebagai produk lokal asli Sukabumi dari alam singkong. Kemudian dengan perkembangan zaman di mana produk-produk tradisional sudah mulai diasingkan. Kami memiliki strategi bisnis dengan mencoba inovasi. Jadi ini keripik singkong dengan inovasi-inovasi kekinian ya. Ada pedas towel, pedas ciwir, ada pedas cabah, ada balado, ada keju pedas, ada original. Ada pun menarik bagi pecinta kuliner keripik opak ini. Nyak itu opak ayah rasaan, mangga dicobian. Kita buka dan coba yuk. Oke. Opak. Ini opaknya, produknya. Mantap. Ada yang cabok. Black, lu mau dicabok? Mau diciwit? Diciwit aja dulu ya. Ciwit. Oke, ciwit itu buat kalian yang gak tahu adalah dicubit. Ah, packagingnya gue suka banget nih. Bener-bener clean and tidy. Jangan langsung dicabok, kita ciwit dulu. Ini yang ciwit. Oh my god. Wow. Dia bener-bener thinly slice. Bener-bener crispy. Terus ada aroma-aroma ciwit-ciwit. Nonton TV, YouTube. Nonton film, nonton YouTube, minum ini. Atau enggak, kalau kalian menonton film ke 21 gitu, kalian bawa ini ya. Terus masukin ke tas, terus jangan sampai ketahuan, terus di dalam makan ini, bro.
Kalian kalau yang lagi ngebir-ngebir juga, makanya ini wow. Tapi karena si makanan halalku harus dimasak dulu, kita sekarang masak si makanan halalku. Oke, Mas Fred? Oke. Alright, kalau gitu ayo masak. 1, 2, 3. Ayo masak! Udah ya? Udah. Oke. Selamat datang di Ayo Masak. Asli enak banget, men. Gue dari tadi gak stop. Langsung masak. Nah, enaknya makanan halalku tuh semua udah jadi. Jadi tinggal finishing. Praktis ya? Hmm. Sini otak-otak. Wow. Nah, otak-otak ini karena gua enggak punya apa? Karena gua enggak punya steamer. Ini mumpung masih di cryovac, gua bakalan panasin di dalam air. Ngerti enggak? Oke. Mantap. Ini dijamin dalamnya udah hangat. Siomay mantap, oh, gue suka banget siomay, apalagi siomay ini goreng. Ah, jadinya batagor. Seksi gitu loh. Yang kayak kayak apa ya? Java. Ya, gue harus ambil. Tugas gue sebagai koki adalah membuat orang lapar. Dan membuat orang cinta akan masakan Indonesia. Wuih. Keren. Mulia banget gak gue? Hotel Mulia. Hai Hotel Mulia. Kapan-kapan undang dong. Kita guyur. Wah, yang ngeri nih. Parah ya. Sesuatu itu ya, seperti makanan itu kita lihat dulu dari visual dulu. Dari visual, terus dari suara. Terus dari aroma gitu, makanya gue bilang tuh makanan multisensori, food orgasm, intergalaktik, foodgasm gitu loh. Karena multisensori emang benar, kita bisa melihat dari mata, mendengar dari kuping, merasakan dari hidung, terus kita cicipin dari mulut. Itu kan beberapa sensor dalam hidup kita dan dalam tubuh kita sebagai manusia. Itu di dalam makanan tuh tercapai semua gitu, itu yang disebut foodgasm. Gila, gue pinter banget hari ini. Oh iya, yeah, mate. Oke, di sini ada kapal selam. Wow. Kapal selam biasanya dalamnya telur, telur yang matang. Nah, ini lenjer. Nanti kalau kita masak pakai telur itu jadi lenggang kalau enggak salah. Yang bola-bola ini ya. Bola-bola gosong. Bola-bola ini kerasa banget ikannya. Namanya adaan. Jadi tenggirinya tuh adaan pisan. Oke. Ini udah bisa diangkat. Dengar suaranya? Ada suaranya? Biasa rasanya kalau gua nggak coba. Tastes awesome. Oke, pempeknya udah dipotong-potong. Gua akan masukin ini. Jadi mayonnya sama lama lagi. Oke, kita masukin. Kasihin garam sedikit. Udah lah. Fui. Lihat, jadi fluffy, membung-membung.
Very nice. Very fluffy, very good. Very nice. Look at this, yo. Are you ready? Amazing. Hooray! Mantap banget lihat ini. Aduh, jalan-jalan gini udah gua udah enggak kuat, Ger. Oke, kita taruh di sini langsung. Perfecto. Oh, gitu, Ger. Nah. Oke, guys, makanannya udah jadi. Wah, tadi udah sempat nyemil-nyemil karena enggak kuat. Kita kalian nyobain mana dulu ya? Ah, di sini ada pempek. Pempek. Kok pempek? Otak-otak dulu dah. Aduh, fik. Cobain, bro. Gede anjir. Gedong. Ada sausnya enggak? Enggak ada. Tuh coba ya. Enak. Pakai nasi enak enggak ya? Oh. Bisa aja. Sangwan, Lur. Sangwan. Otak-otak tuh bahasa Inggrisnya fish cake, bro. Kok fish cake? Kue. Jadi adonan ikan yang udah dihalusin, campur pakai tepung, ada telur, terus di steam. Setelah di steam ini dibakar. Jadi ada wangi-wangi caramelized. Otak-otaknya mantap. Sekarang gue mau coba pempek yang gue bikin. Oke, ini namanya pempek lenggang. Lenggang itu adalah lenjer yang udah digoreng, dipotong-potong, terus campur pakai telur dadar. Mantap. Telur dadarnya gue benar-benar kocok sampai fluffy, biar dia lebih ngembang. Saya suka. Favorit gue banget. Gue banget banget kalau zaman kecil suka diajakin bokap gue makan pempek ini yang selalu dipesan. Wah, jadi nostalgic banget. Dan sampai sekarang bokap gue kalau lagi main kesini ke Sukabumi, dia suka bawa pempek. Very good. Pempek kapal selam. Kenapa dia namanya kapal selam? Mungkin karena bentuknya kayak kapal selam kali ya. Mantap. Dalamnya itu ada telur. Teksturnya firm banget. Ini telurnya creamy, gurih. Oh my god. Masih adaan. Dia biasanya lebih kerasa si ininya, si ikannya, enggak tahu kenapa. Mantap loh. Makan apa, Bek? Nah, ini nih. Gua lagi eksperimen gua nih. Apa? Bakso somai yang pakai saus kacang sama ini nih yang milih di pedas, gua enggak tahu rasanya kayak gimana ya. Coba. Bakso somai milih di pedas. Mana sih? Tapi gua Indonesia ya. Maklum. Oke, okay, kalau gue bakalan makan ini on gak? Gue bakalan makan pempek campur apa? Oh, you never know unless you try it. Gue gak mau kalah, gue mau nonton gue juga. Really good, bro. Oh ya? Hai Black, gue udah rada-rada kenyang nih. Kita kan biasa challenge makan pedas segala macem. Ini karena banyak banget makanan yang gue challenge, lu habisin berani gak lu? Siapa takut? Serius? Habisin lah. Ini tadi kan campur-campur, bro. Ah, bodoh. Yakin ya? Alright. Katanya Gary udah kenyang nih, sekarang kayak gue di challenge habisin semuanya. Siapa takut, guys? Let's begin. Ayo makan!
mulai menyesalkan perbuatan Anda? Enggak. Never regret. Yoi. Well, whatever you decide, never regret, man. Never regret. Yang bego galau. Oh, ini banget, men. Lu bisa gak segitu masuk? Anjir, muntah gua dulu. Gua bisa. Wah, ya. Coba ya. Gua bakalan nyobain makan siomay ini. Gini. Satu kali gigitan. Are you ready, my friend? Yang di rumah ready? Are you ready? Say what? Say what? Ayo makan! I miss the game. Kamu keluar, kamu boleh. Diam. Diam. Dulu, lu tarinya pakai mulut, gini nih. Gini. Gini. Berair mata lu nih. Nyesel kan? Nyesel kan? Iya, oke. Ya, abisin. Oke, gue tau trik-nya. Kunyah di kanan, kalian di kiri. Oh, gila lu. Amazing. Lu tuh ini skill lu ternyata. Kunyah di kanan, kalian di kiri. Kunyah di kanan, kalian di kiri. Si? Weee! Salut gua ya. Skill terpendam ternyata itu. Woi, gila. Gua merasa ini adalah pencapaian yang paling meaningless dalam hidup gua. Oke guys, makanannya udah habis. Gimana, bro? Wah, gila. Gua kenyang banget. Lagian gua tantangin dia, iya juga. Never. Amin apa ora? Never apa gua lupa. Gua bingung sama langsung bego gini. Hey guys, sampai jumpa di episode berikutnya.